agar rakan-rakan Facebook, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Rosi Al-Gharwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Diucapkan kepada semua. Saya mohon jasa baik daripada rakan-rakan itu, daripada ibu bapa, mungkin murid-murid yang ada sama kongsikan kita punya live pada hari ini supaya lebih ramai ahli yang boleh dapat manfaat daripada perkongsian ilmu kita pada hari ini. Hari ini kita nak bawakan satu topik yang sangat menarik bersama dengan kaunselor cemerlang kita daripada Kuala Lumpur, Cikgu Nur Haidar. Jadi kita ambil masa sekejap pagi ni, lebih kurang dalam 5 minit sebelum jam 12 pagi untuk kita sama-sama pastikan kita punya sesi live kita pada hari ini supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat harta daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya minta jasa baik rakan-rakan guru, ibu bapa, murid-murid yang ada sudah menyaksikan kita punya sesi live, boleh sama-sama untuk sharekan kita punya sesi live kepada hari ini. Okay. Waalaikumsalam. Okay, untuk pengetahuan yang sedang masuk ke dalam live kami, hari ini saya akan berkongsi slide presentation saya. Jadi cikgu-cikgu atau guru-guru yang ada dalam ni bolehlah letak anda punya apa ni email dengan nama dan juga nama sekolah anda untuk saya sendkan presentation PowerPoint saya nanti selepas habis slot kami live ini. Dan nanti saya akan ada penambahan untuk slide saya nanti berdasarkan pada perbincangan kita. Dan slide ini saya tidak letak pada blog saya ya, ini eksklusif untuk yang menonton sahaja. Itu dia, kita bersama dengan kaunselor cemerlang daripada Kuala Lumpur, Cikgu Nur Haizah Cik Mat. Jadi saya mohon jatuh baik rakan-rakan, sementara kita nak menunggu sehingga ke pukul 11, saya minta supaya kita sama-sama kongsikan kita punya sesi live kita di dalam group. Mungkin boleh kongsikan sesi live kita di dalam kita punya Facebook, WhatsApp group, kalau ada yang ada Telegram, kan, supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat hasil daripada perkongsian kita pada hari ini. Bolehlah share link, kan, boleh sharekan link untuk kita sama-sama kongsikan ilmu kita pada hari ini sebelum kita start pada pukul 11 sekejap lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Syafika, ni anak murid saya ni. Ibu Lauren, ramai yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta jasa baik. Ini boleh letak email ni, nanti kita nak bagi slide. Kepada rakan-rakan guru, kepada rakan-rakan guru ataupun ibu bapa yang inginkan slide presentation yang akan disampaikan oleh Cikgu Nur Haizah Cik Mat, cikgu dan perempuan boleh letakkan nama, email, dan kalau cikgu boleh letak nama sekolah sekali supaya kita boleh emailkan bahan-bahan pada cikgu lah, yang mana yang berminat ataupun ibu bapa yang berminat untuk mendapatkan bahan-bahan. Mungkin ada ibu bapa yang nak kongsikan ilmu kita pada hari ini kepada anak-anak, sambil-sambil buat kerja memasak tu, mungkin ada yang nak kongsikan dengan anak-anak tak nak tengok live ni. Jadi bolehlah letak kat email kata orang perempuan. Bila dah letak email nanti, di akhir sesi live nanti, kami akan ambil tempatan untuk nanti Cikgu Nur Haizah akan email kalau bahan kepada tuan-tuan perempuan, cikgu, macam-macam. Okey, saya mohon jasa baik kawan-kawan supaya kongsikan kita punya, sharekan kita punya sesi live di Facebook anda, sama ada Facebook peribadi ataupun Facebook yang ada. Sementara menunggu 5 minit untuk kita bersiaran. Jadi kita ambil masa sedikit di awal ni untuk sama-sama kongsikan supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat hasil dari perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa sharekan, share supaya lebih ramai
ibu bapa, guru-guru, murid-murid yang boleh mendapat manfaat ketua-ketua kita pada hari ini. Sekejap kita ambil masa lebih kurang dalam 5 minit awal ni supaya kita punya maklumat ni boleh sampai ke banyak pihak. Alhamdulillah boleh teruskan. Mungkin Cikgu Nur Haizah pun boleh boleh sama-sama sharekan ke Facebook masing-masing. Dah habis share. Dah okay. Okay, saya ada letak dekat page Majlis Guru Counseling Kuala Lumpur ya, sebab okay, untuk pengetahuan semua, sebenarnya ini adalah kerjasama program antara Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur, kerana setiap guru cemerlang perlu online setiap minggu, dan oleh kerana kami juga ada ahli Majlis Guru Counseling Kuala Lumpur, jadi kita buat kolaborasi untuk sama-sama mengisi slot ini bagi ilmu untuk minggu inilah. Dan kami akan bersiaran selepas ini mengenai tajuk apa ni, mencipta bahagia di waktu yang sukar. Bentar je lagi ya. Tajuk kita pada hari ini ialah cipta bahagia pada waktu sukar. Ialah satu tajuk yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada hari ini. Dan bersama dengan saya pada hari ini ialah Cikgu Nur Haizah binti Cik Mat. Beliau merupakan seorang kaunselor cemerlang di bawah Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi jangan lupa untuk kongsikan sebelum kita nak start lagi 3 minit je, lagi 3 minit kita akan mula bersiaran. Assalamualaikum Zurita. Cikgu Zurita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kongsikan untuk kita sama-sama bersiaran untuk kita mendengar kupasan isu yang bertajuk pada hari ini, iaitu cipta bahagia pada waktu sukar. Kupasan kita pada hari ini bukan hanya tertumpu kepada murid-murid sekolah rendah, murid sekolah menengah, remaja, awal dewasa dan juga kelompok golongan dewasa. Jadi perbincangan kita pada hari ini lebih umum. Jadi ramai rakan-rakan yang boleh masuk untuk mendengar sesi perkongsian kita, sebab kita akan kupas isu pada hari ini mengikut peringkat daripada kanak-kanak, daripada remaja, awal remaja, awal dewasa dan untuk dewasa lah. Jadi kupasan kita adalah lebih terbuka. Alhamdulillah ada 30 orang view. Baik, sementara menunggulah 2 minit untuk kita bersiaran. Sebab kita bersiaran pada pukul 11 pagi. Teruskan share dan berkongsi. Cikgu Aida Yusof, Puan Aida Yusof, Cikgu Aida Yusof. Puan Aida, mohon boleh sharekan kepada group wall masing-masing. Cikgu Aisyah Abdul Razak, Cikgu Zurita, mungkin boleh sama-sama kongsikan supaya lebih ramai yang boleh mendapat manfaat dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu cipta bahagia pada waktu sukar. Terutamanya pada waktu kita ada apa orang kata PKP kan, PKP ni tambah pula lagi kan, ada yang murid-murid di rumah yang nak mengambil SPM tertukar. Mungkin ada murid tahun 6 yang terkapai-kapai tanya sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni kan. Mungkin ada yang tertekan di rumah. Mungkin ada juga dalam kalangan kita yang mendengar pada hari ini ialah kelompok-kelompok remaja yang menghadapi masalah dalam kehidupan, konflik dalam diri. Mungkin juga ada dalam kalangan mendengar kita pada hari ini yang juga menghadapi masalah-masalah yang tak tahu macam mana kita nak buat dalam keadaan macam ni. Mungkin ada yang kena buang kerja, ada yang kena gantung kerja, ada yang tak dapat gaji, perasaan teramuk dan sebagainya. Jadi hari ini bolehlah bersama-sama dengan kami ni kita kongsikan secara terbuka. Sebab untuk maklumat semua, saya Cikgu Haji Mahmud dan juga Cikgu Nur Haizah bin Khidmat merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi kami adalah kaunselor berdaftar yang boleh mengamalkan kaunseling lah. Kaunseling ini bukan hanya tertumpu di sekolah sahaja. Puan Azim. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saras Charlie, hai cikgu, hai. Selamat pagi. Jangan lupa kongsikan. Mungkin dekat dalam ni ada anak murid saya. Ada yang tadi ada tu seorang murid saya. Ada anak murid saya. Cik Aisyah Razak.
Hello, Okay. Cikgu Nasir. Terima kasih semua. Boleh 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 komen kalau ada nak komen, boleh share emoji kalau ada ya. Kalau ada yang nak kongsikan emoji bersama dengan kami, boleh sharekan pada pagi ini. Baik, sebentar nanti kita akan mulakan sesi kita. Jadi untuk makluman hadirin sekalian, pada pagi ini kita punya sesi perkongsian dibawakan khas oleh Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur dan juga Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur dan dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Pendidikan Wilayah Malaysia Kuala Lumpur lah. Untuk kita kongsikan sedikit ilmu berkaitan dengan cipta bahagia pada waktu sukar. Okay, sebentar ya. Itu dia kita bawakan khas kita punya ni bersama Majlis Guru Kaunseling dan juga Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu Hafizin dan Cikgu Haizah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan Ramlah Abdul Razak. Terima kasih kerana memberi ilmu kita. Timing. Baik, kita akan mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan tajuk kita iaitu kita bahagia pada waktu sukar bersama dengan saya Munir Haizah binti Cik Mai, selaku kaunselor berdaftar dan juga guru bimbingan kaunseling Cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Keras. Okey, bersama-sama saya ya, Azim Amir dari SK Desa Tasik ya, seorang guru kaunseling Kuala Lumpur yang aktif ya, muda lagi tapi aktif. Baik, pada hari ini untuk memulakan sesi perbincangan kita pada pagi ini, mari kongsikan di dalam ruangan komen bersama-sama dengan kita. Apa pandangan anda apabila kita bercerita tentang kebahagiaan? Sebab setiap orang mempunyai definisi yang berbeza. Betul kan Cikgu Haizah kan? Ya betul. Bahagia pada kita kadang-kadang bila orang rasa mendengar ni rasa macam boleh tahan kau macam tu bahagia ke? Macam tu. Jadi apakah dia persepsi anda mengenai bahagia? Boleh kongsikan di ruangan komen. Kita buat sesi secara santai dan interaksi pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan sepanjang kita punya sesi perbincangan, boleh letakkan anda punya komen di bahagian ruangan komen ataupun letakkan emoji, boleh sharekan kepada kami. Atau mungkin anda ada pandangan-pandangan yang nak dikongsikan, okay, boleh komen dan kami akan bacakan dan kami akan kongsikan pandangan anda. Jadi untuk permulaan perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada rakan-rakan yang boleh kongsikan bersama dengan kami pandangan anda apabila kita bercerita tentang kebahagiaan. Sebab setiap orang mempunyai definisi kebahagiaan yang berbeza. Bila kita cerita tentang kebahagiaan, ada orang mungkin dia rasa bahagia dengan benda yang kecil. Ada orang mungkin dia rasa bahagia bila dia mendapat sesuatu yang besar. Jadi mari bersama dengan kami kongsikan pandangan anda di bahagian ruangan komen apa yang dikatakan dengan kebahagiaan. Dan sambil-sambil tu, saya ada satu klip video yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa. Sebenarnya apa yang kita cari dengan kebahagiaan? Jadi marilah kita sama-sama sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan kongsikan pandangan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen. Pandangan anda tentang apa yang dikatakan dengan kebahagiaan. Mari bersama dengan saya kita tengok satu klip video ringkas apa yang dikatakan sebenarnya dengan bahagia. Hal-hal besar sering diberi orang sebagai hal-hal yang membawa bahagia. Rumah hektaran, mobil mewah, liburan ke Eropa. Seakan-akan jika kita diberikan tiga permintaan, kita sudah langsung tahu mau berkata apa. Tapi, pernahkah kita sungguh berhenti dan bertanya, bahagia itu apa? Apakah ia sekedar benda yang membuat mata terbelalak? Apakah dia dangkal? Bukankah mungkin dia adalah? Cepatkah dia? Atau dia perlu berubah? Mungkin karena banyaknya yang kita baca dan hidup orang lain kita lihat.
kita sendiri sering lupa bahagia itu. Dalam perjalanan ini, XL mengajak kamu untuk bersama mencari kembali arti kebahagiaan. Dari bertanya pada pemakai manusia dan olah pikir dengan kelebihan pendek dan pencerahan sejenak. Semoga di akhirnya banyak bekal yang bisa. Itu dia sedikit video ringkas berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu cari bahagia pada waktu tuan-tuan dan perempuan. Tadi tuan-tuan dan perempuan dapat lihat itu yang tadi definisi kebahagiaan setiap orang itu berbeza. Encik Nazri Sa'ad menarik tajuk terima kasih Tara Shirley dengan keluarga tu. Betul, mungkin ada orang meletakkan kebahagiaan adalah tentang kebahagiaan keluarga. Betul kan cikgu? Betul-betul. Ada orang merasakan bahawa keluarga dia tidak mendatangkan bahagia pada dia. Tapi dia bahagia pula dengan kawan-kawan dia. Ya? Itu bagaimana cara kita survive untuk hidup dalam dunia sekarang. Betul. Jadi itu yang saya kata tadi. Definisi kebahagiaan setiap orang itu adalah berbeza. Ya, Puan Nur Sakinah, Assalamualaikum Salam Warahmatullah. Puan Liza Ismail, terima kasih. Okey, Puan Rozida Ma'arifin, bahagia itu terletak pada diri sendiri, hati yang bersyukur, gembira dan tenang dalam menghadapi kehidupan. Mungkin Puan Haiza nak respon sikit. Itu terletak pada diri sendiri. Okey, ya, Puan Rozida, ya, bahagia itu terletak pada diri sendiri dan hati yang merasa bersyukur, gembira dan tenang dalam menghadapi kehidupan. Ya, biasanya bila kita cakap pasal bahagia, kunci kata pertama memang gembira. Ya, gembira. Dan daripada mana datangnya gembira? Sebab kita bersyukur dengan kehidupan kita. Dan dari situ kita akan dapat ketenangan. Jadi, tajuk ini, ya, Puan Rozida telah memberikan definisi bahagia itu terhadap tiga kriteria utama ini. Bersyukur, gembira dan tenang. Okay, terima kasih Puan Rozida. Terima kasih Puan Rozida. Alhamdulillah. Okay, Puan Azila Ali, kebahagiaan ialah satu keadaan perasaan aman damai serta gembira. Dengan kata yang lain, kebahagiaan melebihi hanya perasaan kegembiraan. Umumnya kegembiraan amat berkait dengan satu keadaan tertentu yang khusus, sedangkan kebahagiaan berkait dengan keadaan yang lebih umum seperti kesenangan hidup, kehidupan berumah tangga. Bagaimanapun, kedua-dua perasaan ini adalah amat berkait dan juga amat subjektif. Ya, betul Puan. Benda ini adalah subjektif. Setiap orang mempunyai pendefinisian yang berbeza bila kita bercerita tentang bahagia. Bahagia boleh dengan orang lain juga kan? Betul. Bahagia juga boleh dengan orang lain. Puan Fahim. Tajuk yang menarik, terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Pak Izzah. Baik, jadi kita teruskan dengan sesi perbincangan kita pada pagi ini. Pada pandangan Cikgu Nur Haizah Cik Mat, sebagai seorang manusia, apa sebenarnya yang dikatakan dengan bahagia pada pandangan Cikgu? Okey, pada pandangan saya, bila kita cakap pasal bahagia, ada memang tiga kriteria. Ya. Pertama, gembira. Gembira, tenang. Pada mana datangnya gembira dan tenang ini adalah dengan bersyukur. Apabila kita buat sesi kaunseling ya, dengan mana-mana sama ada dengan murid, dengan ibu bapa ataupun dengan orang-orang di luar sana, perkara pertama bila dia cakap dia tak bahagia sebab dia tak gembira. So manifestasi itu adalah gembira datangnya bahagia. Jadi bagi saya, kebahagiaan itu datangnya dengan rasa hati yang tenteram dan akan mendatangkan kegembiraan untuk kita buat sesuatu perkara yang akan mendatangkan perkara-perkara positif dalam hidup kita yang akan memberikan nilai tambah dalam hidup kita untuk merasa bahagia. Saja dari saya. Betul tu. So, kebahagiaan adalah kebahagiaan ni sebenarnya bila kita nak cerita tentang bahagia, pada pandangan saya, kebahagiaan adalah sesuatu yang boleh mendatangkan kesenangan dalam diri kita dan juga kepuasan lah. Itu pada pandangan peribadi saya. Kepuasan kepada diri sendiri. Sebab contoh bila kita buat sesuatu dalam keadaan yang puas, waktu itulah hati datang bahagia. Sebab itulah saya cakap tadi, definisi kebahagiaan itu adalah berbeza bagi setiap orang kerana setiap orang macam yang Puan cakap tadi, Puan Azila Ali cakap tadi, kebahagiaan itu terlalu subjektif. Kita tak boleh menggambarkan kebahagiaan itu dalam satu perkara sahaja.
Konten tu boleh datang dalam pelbagai bentuk dan ada orang, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza tentang kebahagiaan. Contohnya, ada orang berpandangan bila, contoh macam saya kan, mempunyai keluarga yang baik, apa orang kata, dalam keadaan keluarga yang harmoni, itu adalah satu kebahagiaan yang saya rasa sangat bagus untuk diri saya. Kemudian mungkin saya dapat mencapai saya, itu adalah satu kebahagiaan dalam diri saya. Dan bila kita kaunselor, bila kita buat sesuatu, kita memberi pertolongan kepada orang, memberi bantuan kepada orang, sebagai seorang kaunselor dari segi kerjaya, saya merasa puas. Itu adalah satu kebahagiaan kepada diri saya. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami apa yang dikatakan dengan kebahagiaan pada pandangan anda. Okay, Puan Zurita Abdul Rahman. Ni kita ada Cikgu Zurita Abdul Rahman, kita yang pilih untuk bahagia, hargai apa yang ada di link, itulah kebahagiaan. Betul? Pilih untuk bahagia. Betul. Assalamualaikum Kak Haiza Hazim, terbaik. Terima kasih berkongsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, jadi bila kita bercerita tentang kebahagiaan, setiap orang mempunyai pandangan berbeza tentang kebahagiaan. Begitu juga anda, sekiranya anda mempunyai pandangan-pandangan yang ingin dikongsikan bersama dengan kami apabila kita bercerita tentang kebahagiaan, boleh kerana kerana dirimu begitu bahagia. Betul kan, bila kita cerita tentang kebahagiaan, kebahagiaan ini adalah satu benda yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Betul kan Cikgu Aizah kan? Ya, betul. Mungkin ini pada pandangan saya lah. Bila cerita tentang kebahagiaan, ada pandangan, kenapa pula? Boleh je dengan wang ringgit kita boleh mendapat macam-macam dekat dalam dunia ni. Tapi ada pada pandangan setengah orang, okay, dia adalah temporary of happiness, kebahagiaan yang sementara sahaja. Sedangkan dalam kehidupan kita, apa yang kita mahukan adalah kebahagiaan yang berpanjangan. Jadi bila kita cerita tentang kebahagiaan yang berpanjangan tu, mestilah sesuatu yang memberi kepuasan kepada diri kita. Ia bukan untuk satu tempoh yang kita mungkin, yelah, bila kita meletakkan contohnya dengan duit tu, kita boleh bahagia, habis duit, macam mana kita nak bahagia? Yang Puan Nurul Shazira, semua orang ada bahagia ke setengah orang je? Ya, semua orang ya, semua orang Puan Nurul Shazira ya, berhak untuk bahagia. Ya. Perkongsian menarik. Terima kasih Cikgu Darah Nizah Daud. Kebahagiaan adalah benda yang subjektif. Setiap orang berbeza pandangan tentang aspek bahagia. Namun kita yang memilih untuk bahagia atau sebaliknya. Mungkin Cikgu Nur Haizah. Saya bersetuju ya dengan Puan. Memang kita yang pilih untuk bahagia atau sebaliknya. Ya, walaupun kita ada dalam waktu yang sukar, kita yang pilih. Ada setengah orang merasakan perkara itu tidak sukar. Tetapi ada setengah orang pula merasakan perkara itu adalah sukar. Jadi sekarang ni kita yang memilihnya. Betul tu. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Puan Rosita Ramli, semua orang berhak memiliki bahagia dengan cara tersendiri. Ya, betul juga. Setiap orang mempunyai intervensi yang berbeza dengan coping skill yang berbeza untuk menentukan kebahagiaan diri sendiri. Ya. Cikgu Juria Ahmad, terima kasih sharing. Sama-sama. Jangan lupa berkongsikan dengan kami. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan, sekiranya anda mempunyai sebarang apa orang kata, pengalaman-pengalaman yang ingin dikongsikan yang berkaitan dengan kebahagiaan. Tapi mungkin sekarang ada isu-isu yang ingin dikongsikan bersama dengan kami untuk kita bincangkan. Sebelum kita pergi ke perbincangan yang lebih mendalam, untuk berkongsi intervensi, untuk berkongsi tentang cara-cara macam mana nak mencapai kebahagiaan, anda boleh kongsi dengan kami. Semua orang berhak untuk bahagia. Juri Ahmad, ya betul, semua orang mempunyai hak untuk bahagia. Seperti yang kita katakan, semua lapisan tu berhak untuk mendapat kebahagiaan. Tak semestinya kanak-kanak je, tak semestinya remaja sahaja, tak semestinya golongan dewasa sahaja, tak semestinya warga-warga emas sahaja. Semua kelompok ni berhak untuk mendapat kebahagiaan dalam diri.
ada cara yang berfikir dengan duit yang banyak akan bahagia. Tetapi ada juga yang berpendapat dengan bersama keluarga tercinta juga akan lebih bahagia. Tetapi kebahagiaan sebenar adalah bersama Tuhan dan beribadat mengikut agama masing-masing. Betul ya Cikgu Ashraf ya? Ini adalah pendapat Cikgu Ashraf ya? Kerana bila dia terfikir dengan duit yang banyak, mungkin kerana hierarki kendiri dia sendiri, dia berfikir dengan duit yang banyak, dia akan bahagia. Ya? Tapi daripada daripada Cik Ashraf ni, dia mendapati bahawa spiritual. Spiritual apabila kita, kebahagiaan sebenar kita adalah kita bersama dengan kita beribadat, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan objektif kita adalah selepas kematian kita, bagi orang-orang yang begini, kebahagiaannya adalah mencari lebih banyak pahala untuk diri dia, untuk bekalan dia di akhir sana. Itu adalah pendapat Encik Ashraf ya? Okay. Terima kasih kepada Encik Ashraf sebab berkongsi bahagia anak murid saya ni. Bahagia satu kita, setengah orang mementingkan kebahagiaan orang lain. Betul tu, bahagia adalah sesuatu yang sangat indah. Tapi bila kita nak cerita tentang kebahagiaan, cara nak mencapai ke arah kebahagiaan itu juga perjalanan setiap orang tu berbeza, tak sama. Ada orang dia nak mencapai satu kebahagiaan tu mengambil masa yang sangat lama, memerlukan perjuangan dalam kehidupan yang dia kena berjuang dengan dalam keadaan yang sangat susah untuk dia mendapat kebahagiaan. Ada orang dia mendapat kebahagiaan dengan cara yang sangat mudah. Kecil dia dah boleh merasakan kebahagiaan. Okey, Aisyah Abdul Razak, kenali diri anda, hargai potensi diri, kekuatan diri, bersyukur dengan apa yang ada, insyaAllah anda bahagia. Betul. Ini kekuatan dalaman ya. Inner strength, kekuatan dalaman kita dalam berjuang menghadap, bila kita berhadapan dengan sesuatu isu, maka daripada situ kita akan mula belajar untuk menghargai. Ini yang Puan Aisyah Abdul Razak kata, hargai potensi diri. Perkara pertama sekali kan dia kata, kenali diri anda, hargai potensi diri. Betul tu. Daripada itu kita akan mendapat kekuatan. Guru Syazira, terima kasih cikgu. Baru saya faham apa itu bahagia. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan semua orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dapat manfaat. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Boleh teruskan bersama dengan kami dalam perkongsian kita pada hari ini. Okay, jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai boleh mendapat manfaat. Dan sekiranya anda mempunyai pengalaman ataupun yang ingin dikongsikan bersama dengan kami dan mungkin ada persoalan-persoalan yang memerlukan jawapan daripada pihak kami selaku guru bimbingan kaunseling bagi murid-murid dan juga kepada masyarakat umum di luar sana, mungkin kami boleh berperanan juga pada masa yang sama sebagai seorang kaunselor di mana kami juga adalah kaunselor berdampak ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin boleh mendapatkan sedikit panduan daripada kami ataupun orang kata tips macam mana kita nak mengendalikan kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Boleh kongsikan bersama dengan kami, tak ada masalah. Encik Ashraf Yaakob, terima kasih untuk perkongsian yang sangat berharga sama-sama. Matt Relin, thank you cikgu, sangat bermanfaat. Okey, Cikgu Azimah. Ya, Azimah Haji pagi ni guru kaunseling Kedah eh. Kedah ke Penang, cikgu saya lupa lah Kedah. Okey, Kedah guru kaunseling. Dia ada jawatan kuasa bagi guru kaunseling Kedah ya. Okey, bahagia itu sangat subjektif. Beraktiviti bersama family pun bahagia. Beribadat maybe sebelum asyik tak sempat nak cepat je ni, banyak masa. Alhamdulillah. Jadi diri sendiri buat sesuatu yang baru pun bahagia. Perkara-perkara yang untuk, okay, untuk Puan Azimah ya, bagi dia aktiviti bersama family, beribadat dan buat sesuatu yang menggembirakan dirinya adalah interpretasi bahagia untuk Puan Azimah. Ya, terima kasih Puan Azimah. Okay, terima kasih Puan Azimah. Amy Emelda, thank you cikgu. Ni anak murid Kak Aizah kot. Nampak muda tu. Okey, Ashraf, saya bersetuju dengan Aisyah Abdul Razak kerana dia bergantung pada diri kita juga kan. Sebab kadang ada orang duit yang banyak tetapi dia tidak tahu mengurus dengan baik, jadi cukup bahagia. Tetapi ada yang keluarga yang baik tetapi diri dia pula kuat memberontak dan bertindak kurang sopan. Cikgu Haizah selaku seorang kaunselor, macam mana nak respon ni dengan kata yang dikeluarkan oleh Encik Ashraf Yaakob ni?
Itulah dia maksudnya bila kita memilih bahagia. Kadang-kadang kita dikurniakan dengan persekitaran yang baik, aura yang baik, tetapi kita sentiasa tidak berpuas hati. Jadi apabila kita tak berpuas hati, adakah itu gembira? Tidak. Jadi bila tidak, dia sentiasa mencari kebahagiaan dengan cara yang lain. Mungkin bagi dia bila keluarga yang bahagia itu daripada dia buka mata, daripada dia bayi sampai lagi dia besar, dia tidak nampak bahawa keluarga itu adalah satu yang bahagia. Tetapi dia mencari benda lain seperti kawan-kawan, ataupun dia ada masalah dengan hubungan dengan orang lain seperti dengan mencari boyfriend atau girlfriend, ya, macam itulah contohnya. Dan dia sentiasa merasakan bahawa dia tak bahagia sebab dia sentiasa tidak pernah mempunyai teman lelaki atau teman wanita. Dia tidak nampak itu. Dia merasakan bahawa perkara-perkara itu dia ada pada diri dia. Dan dia sentiasa merasa tidak bahagia. Dan dia tidak sedar bahawa keluarga itu bahagia pada dia sebab daripada dia kecil sampai dia besar, itu adalah normal bagi dia. Maknanya subjektif. Kata bahagia ni untuk setiap orang. Betul. Puan Azmah Haji Ahmad Fazali tanya Kak Aizah daripada. Terima kasih Puan. Puan Nur Suhaini, selamat. Kebahagiaan adalah nikmat ketenangan yang diberikan oleh Allah walaupun mempunyai segunung wang, kebahagiaan tidak dapat dibeli. Ini yang kita tadi kan cikgu, kita bincang tadi kan cikgu Aizah kan. Ada orang dia merasa bahagia dengan wang, tapi pada hakikatnya apabila habis wang itu maka habislah kebahagiaan yang dihadapi. Jadi sebenarnya cikgu kata cikgu Nur Suhaini, Puan Nur Suhaini ni adalah ketenangan. Ya, ketenangan. Bagi kita banyak duit tetapi kita tidak tenang, kita tak bahagia. Tapi ada setengah orang banyak duit mendatangkan ketenangan. Ya, dia punya kunci kata dia. Ketenangan. Okey. Okey, terima kasih Puan Nur Majasin, syukran. Terima kasih Puan Zura Ramli, tanya Cikgu Haizah. Puan Nur Syazira, kalau ada orang yang tak bahagia, kita perlu buat apa sekarang ni? Macam mana ni Puan Haizah? Kita dah kena buka PowerPoint kan ni? Tapi ini apa pandangan saja. Kalau ada orang yang tak bahagia, kita perlu buat apa sekarang? Okey. Bila kita tidak bahagia, ada beberapa perkara yang perlu kita ubah kepada diri kita. Bukan kepada persekitaran kita dan bukan pada orang lain. Dan perkara-perkara ini yang kami akan bimbing selepas ini, bagaimana untuk kita memilih, kita yang akan berubah. Kerana kita sendiri akan mencipta kebahagiaan itu, bukannya kita memilih dan mencari. Kita yang cipta, ya. Tunggu lagi, kami akan bagi tahu intervensi ini. Okey, Cikgu Ashraf Yaakob, Encik Ashraf Yaakob, cik baik, terima kasih Cikgu. Ini Puan Nur Zaini Daud, apakah kebahagiaan yang sebenar? Terletak di manakah sebenarnya kebahagiaan? Cerita bahagia, bahagia, bahagia. Tadi kita dah faham, setiap orang definisi kebahagiaannya berbeza. Tapi sebenarnya, apa yang kita kata sebenarnya dengan bahagia ni? Macam mana itu Cikgu Aizah? Kebahagiaan sebenar itu terletak pada diri sendiri. Bagaimana anda merasa gembira, yang mana anda seorang sahaja yang tahu anda gembira. Orang ini tidak tahu pun anda gembira. Walaupun muka kita ini bertopengkan berbagai-bagai emosi, tetapi hanya hati saja kita tahu adakah kita bahagia atau tidak. Itu yang orang kata sebenarnya, walaupun muka menangis, tapi kadang-kadang dalam hati gembira, tangisan kegembiraan. Sebab tu bila kita nak cerita tentang kebahagiaan, kita tak boleh judge ataupun beri satu justifikasi bahawa hanya dengan melihat satu pandangan je. Kadang-kadang kita ni kan, Cikgu Haizah kan, saya rasa Cikgu Haizah pun tahu benda ni. Sebab macam generasi milenium sekarang ni, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter, dan masing-masing cuba mempamerkan kehidupan di media sosial dengan cara yang macam tu supaya semua orang boleh nampak apa yang dia nak orang lain nampak. Kan? Betul tak? Dia yang menunjukkan bahawa dia bahagia. Dia bahagia mempunyai handphone. Dia bahagia kerana dia mempunyai makanan yang bagus. Dia gembira mempunyai kawan-kawan yang banyak like dia. Tapi itu bukanlah sesuatu perkara yang tidak bagus untuk media masa ini. Ia adalah satu perkara yang positif jika ia mendatangkan kebahagiaan kepada orang itu. Ya, betul. Jadi itu yang kita kata tadi, ada setengah orang dia mempamerkan kebahagiaan dengan cara macam tu. Dia tunjuk dekat orang lain. Tapi ada setengah orang dia tak tunjuk. Itu yang Cikgu Haizah cakap tadi kan. Dia merasakan diri dia bahagia untuk diri dia. Orang lain tak perlu tahu bahawa dia sedang bahagia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga segelintir manusia di mana dia mempamerkan apa yang
bukan dia rasa. Contohnya kan, sebab tu saya kata kita sebenarnya tidak boleh menghakimi ataupun memberi satu justifikasi di peringkat awal bila kita cerita. Sebab kadang-kadang kita tengok, wah orang ni bahagianya je keluar dengan boyfriend dia. Orang ni bahagianya dia dapat belajar overseas. Orang ni bahagianya dia dapat kerja yang bagus. Orang ni bahagianya dia pamerkan semuanya di media sosial. Tapi hakikat sebenarnya, definisi kebahagiaan itu terletak pada diri orang tu. Kita tak tahu pun sebenarnya bahagia ke orang ni nampak macam bahagia. Kan? Itu yang Cikgu Haiza sharekan kita tadi berkaitan dengan topeng. Orang boleh letak topeng di muka banyak macam mana sekalipun, tebal macam mana sekalipun, pelbagai jenis topeng seorang manusia boleh pakai. Tapi pada hakikatnya, dia seorang sahaja yang tahu apa sebenarnya yang dialami dan sebenarnya kebahagiaan macam mana yang dicari dan dia nak capai. Okey, kita bagi salam semua. Jangan minta orang lain bahagikan kita. Ada kita tak mampu bagi ke orang lain. Jadi kita perlu memulakan dulu, sentiasa positifkan diri dan berkembang pada itu yang terbaik. Betul, Karoli Zaza. Puan Prima Maruta, Cikgu, do you have any advice of people who is going under stress during quarantine? Puan Haiza, mungkin nak share sedikit? Kita ada banyak YouTube sekarang ni tentang perkongsian-perkongsian mengenai perkara-perkara yang boleh menyebabkan saya tak tahu Prima Anda ni adalah guru atau murid, ya, ataupun sebab kalau murid ataupun orang dewasa, cara coping skill kita adalah berbeza, ya. Anda boleh tengok YouTube saya berkaitan dengan pertama, menangani kebimbangan stres sewaktu PKP. Yang kedua, latihan berfikiran rasional sewaktu PKP. Yang ketiga, bagaimana kita program apa ni, intervensi grounding, ya, yang nama teknik grounding untuk kita menangani stres kita sewaktu PKP. Cuba cari YouTube tu, YouTube Counselor Nur Hazan Cik Mat. Okay. Tu sambil-sambil tu kita promote sekali YouTube, ramaikan viewers Baik, kepada Puan Premala Maruta ini, sekiranya berkaitan dengan kanak-kanak, so bolehlah refer dengan kita punya sesi perbincangan, buka di page Majlis Guru Counseling. Previously ada buat satu sesi perbincangan berkaitan dengan mengurus emosi kanak-kanak, jadi bolehlah tengok di situ . Baik, kepada Dura Ramli, bahagia ikut definisi masing-masing, kita boleh memilih untuk bahagia, cipta kebahagiaan sendiri melalui apa yang kita suka buat, dari bahagia akan menjadikan diri kita sejahtera. Okay. Ya, Puan Zeraya, betul Puan Zeraya, persiapan Puan Zeraya tu kami, saya setuju. Ya, Emilia, tukar like je, Amir. Kalau kita bahagia pun, tak bahagia, tak bahagia. Betul, ini yang kita bincangkan tadi. Soalan khusus kepada saya, kepada Cikgu Haji. Apa komen Cikgu Haji? Setengah remaja pilih bersama dengan kawan, teman lelaki, teman wanita untuk bahagia. Tetapi bukan dengan bersama keluarga, sedangkan kita tahu ada kalau kawan, GF, BF yang ada membawa diri sebenarnya untuk kebaikan dan juga kejahatan. Apa pendapat Cikgu? Baik, pada pendapat saya, kita perlu seimbang lah. Dan sebab tu saya kata tadi, mata Cikgu Aizah kata, pendefinisian kebahagiaan itu ada setengah orang, dia tak rasa bahagia dekat rumah, jadi dia cari kebahagiaan di luar. Jadi kita sebagai seorang manusia, bila kita bercerita tentang kebahagiaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang perlu dicari, perlu diusaha, perlu dibuat, dan dia bukan datang bergolek macam tu sahaja. Itu bila kita cerita tentang kebahagiaan. Jadi kepada Encik Ashraf Yaakob ni, seimbangkan kehidupan anda. Sekiranya anda merasakan bahawa dalam kekeluargaan itu, institusi kekeluargaan itu ada masalah, susah sangat nak capai kebahagiaan, kita kena jadi fleksibel. Kena ambil sedikit ruang dan sedikit masa untuk mencari ruang-ruang dan lompong yang ada supaya kita boleh selitkan dekat mana sebenarnya kesilapan kita, reflektif sikit, kesilapan kita, apa yang kita dah buat, kenapa masalah macam ni timbul. Kemudian kita kena pasti apa yang kita boleh laksanakan untuk ke arah kebaikan. Mungkin kebahagiaan yang kita akan dapat tu bukanlah kebahagiaan secara cepat terus dapat bahagia. Tahu. Kebahagiaan itu datangnya secara berperingkat, sikit-sikit. Macam tu . Cikgu Manjula Tiru, kita menyerahkan seperjuangan bahagia setiap orang itu ada pada dalam diri dia. Betul. Okey, berfikiran positif dijadikan sebagai elemen kebahagiaan ke? Cikgu Haizah, macam mana berfikiran positif? Antara elemen kebahagiaan kita adalah berfikir positif. Ya, dia bukan satu-satunya cara, tetapi di antara elemen yang diperlukan untuk kebahagiaan. Puan Aisyah ni, boleh ulang tajuk YouTube, Cikgu Haizah ada peminat ni.
promosi sikit saya untuk Aula boleh. Dekat YouTube saya ialah Counselor Nur Hazah Cik Mat. Dekat situ ada empat. Pertama, latihan bagaimana kita berfikiran rasional menggunakan teknik tiga jalur. Yang kedua, menangani kebimbangan melalui teknik grounding dan berfikiran positif. Yang ketiga, kotak asas saya menangani gaya tindak, coping skill. Dekat setiap YouTube tu, saya sertakan sekali dengan soal selidik dan intervensi yang mana murid boleh jawab dan dia akan tahu tahap kebimbangan dia dan juga tahap stres dia untuk dia bergerak ke intervensi seterusnya. Itu dia . Jadi kepada rakan-rakan ibu bapa, kepada rakan-rakan guru, kepada murid-murid yang sedang menyaksikan kita punya sesi live pada hari ini, bolehlah buka YouTube Cikgu Nur Hazah Cik Mat. Untuk pengetahuan Cikgu Nur Hazah Cik Mat merupakan salah seorang kaunselor cemerlang di Kuala Lumpur dan beliau banyak melakukan penyelidikan dan juga inovasi yang berkaitan dengan pendidikan. Ada inovasi berkaitan dengan pembelajaran, inovasi berkaitan dengan kesihatan mental. Tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah sama-sama mendapatkan ilmu ni daripada Cikgu Nur Hazah Cik Mat. Sebab Cikgu Nur Hazah Cik Mat ni bukan calang-calang orang. Cikgu Hazah, ada sebelum kita bersiaran ni, ada yang tanya dengan saya, Cikgu Hazah, sebab dia tanya dengan saya, apa beza Cikgu Hazah dengan sebagai kaunselor cemerlang ni dengan guru yang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang? Sebab ramai yang tak faham kaunselor cemerlang tu apa benda. Boleh tak kongsikan kita dengan kita? Okay, anugerah perkhidmatan cemerlang iaitu APC diberikan sekali dalam tempoh tidak sekali atau dua kali ya. Maknanya katakanlah pada tahun itu kita cemerlang, kita dapat 90 ke atas ke ya. Dan di sekolah itu katakanlah petak memilih kita untuk menerima APC. Kan setiap sekolah ada kuota dia kan. So kita akan dapatlah sijil APC. Tetapi ini hanyalah sijil saja dan insentifnya itu berbentuk sijil dan juga mungkin duit ya. Tetapi anugerah guru kaunseling cemerlang ialah satu perjawatan ya. Kita dapat guru kaunseling cemerlang dan kita akan melompat grade. Contohnya macam katakanlah saya DG44, masa saya zaman DG44 dululah, saya hanya merasa DG44 dalam masa 3 tahun saja dan saya melompat ke DG48. DG48 saya merasa dah lebih kurang 3 tahun juga dan saya melompat ke DG52 sekarang. Jadi dia merupakan satu penjimatan tempoh perkhidmatan kita. Jadi saya untung hampir 6 ke 7 tahun macam tu untuk berada di DG52 sekarang. Itu beza dia, guru kaunseling cemerlang dengan anugerah perkhidmatan cemerlang. Dan bila kita dapat guru kaunseling cemerlang, kita akan letak dia bukan satu perjawatan dan diberi gelaran guru kaunseling cemerlang. Begitu. Harap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bersama dengan saya, guru kaunseling cemerlang ni, bila kita cerita guru kaunseling cemerlang, dia ialah satu penjawatan khas yang memang diberikan kepada guru-guru yang memang betul-betul layak, yang telah dinilai oleh Jemaah Nazir dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa mereka ni telah melakukan satu perkhidmatan yang cemerlang sekolah. Dia bukannya kita saja-saja bagi apa anugerah gelaran tu. Adalah sebab-sebabnya . Okey, ada yang minta maaf barang jatuh tadi gerubu-gerubu. Okey, ada yang tanya ni, kalau terdapat kebahagiaan selama ni, apa pendapat cikgu? Puan Haizah macam mana? Kalau tak dapat kebahagiaan selama ini, apa pendapat cikgu? Okey, ini bermaksud kebahagiaan anda adalah ada sesuatu perkara yang anda ingin capai sebenarnya dan anda tak dapat lagi benda tu. Jadi bila anda tak dapat lagi apa yang ingin capai, anda sentiasa merasa anda tak bahagia. Dan oleh itu, anda saja yang tahu apakah dia yang anda ingin capai yang menyebabkan anda merasa anda tidak bahagia. Itu saja ya, harapkan dapat menjawab. Okey, terima kasih untuk pendapat tu. Bagaimana pula pendapat Puan Nur Haizah? Bagaimana kita nak pastikan kebahagiaan kita kecapi kekal berpanjangan? Adakah kita dan bahagia tapi hanya jangka masa pendek sahaja? Apa pendapat Cikgu Haizah? Macam mana ni? Kebahagiaan jangka pendek je selalunya kita dapat. Kita jarang dapat kebahagiaan jangka panjang. Macam mana tu? Ini bermaksud anda meletakkan keutamaan anda dan juga KPI anda pada sesuatu jangka masa pendek, bukan jangka masa panjang.
Jika anda meletakkan KPI anda pada masa panjang, anda akan berusaha untuk mencapai ke arah jangka masa panjang. Ya, katakanlah anda ingin bahagia, saya ingin bahagia apabila saya dapat teman lelaki. So, bila dapat teman lelaki, anda rasa kebahagiaan anda dah habis atau tak perlu ke depan lagi. Ataupun saya akan rasa bahagia apabila saya mendapat ijazah. Tetapi selagi tak dapat ijazah, anda rasa anda tak bahagia. Anda yang menangguhkan kebahagiaan anda. Ya, anda yang menangguhkan. Anda tidak menikmati apa yang anda ada pada waktu kini. Pada masa ini, anda tak rasa. Anda menangguhkan rasa bahagia anda dengan meletakkan KPI itu pada masa anda akan bahagia bila dapat sesuatu perkara yang anda nak. Itu saja. Baik. Tadi. Kita tengok ni, ada juga ni yang bagi pendapat kebahagiaan tu wujud jika kita boleh bersyukur dengan apa yang kita ada. Ya, betul puan. Okay. Kata kunci Aisyah, ya. Ya, betul. Aisyah ni, hari itu terletak pada penilaian kita diri sendiri sebab tak semua orang rasa apa yang kita rasa. Benar, berfikiran positif salah satu elemen untuk bahagia. Bahagia cara saya, luahkan apa yang mengganggu fikiran anda. Buat apa yang boleh menghilangkan stres yang tak memudaratkan. Anda apalah apa yang anda fikirkan. Satu perkongsian yang sangat baik daripada Puan Aisyah, Puan Aisyah Nining. Betul tu, bila kita bercerita tentang kebahagiaan itu semuanya terletak pada diri kita sendiri. Tak semua betul tak. Kita boleh cakap, saya faham apa yang anda rasa sebagai seorang kawan, sebagai ahli keluarga. Bila kita berhadapan dengan satu kesusahan, kesulitan, ramai akan datang cakap dengan kita, saya faham, saya pun merasai benda yang sama. Tapi pada hakikat sebenarnya, kita semua merasai benda yang berbeza, mungkin benda tu hampir sama. Tapi pembawaan dan penerimaan diri kita tu tak semuanya sama. Orang penerimaan tu berbeza bila kita bercerita tentang kesusahan. Ini kan tajuk kita bercerita bahagia di waktu kau kan? Bila kita cerita tentang kesulitan, kesukaran, ada orang boleh kata faham, tapi sebenarnya dia tak rasai apa yang kita rasai. Sebab tu bila kita tak luahkan, bila kita tidak berkongsi, susah kita nak capai kebahagiaan. Bila kita tak mencari alternatif yang betul, susah kita nak cari kebahagiaan tu. Dan akhirnya dia akan mendatangkan beban yang berbeza. Bila dah mendatangkan beban, itulah yang berbeza masalah-masalah, gangguan psikologi, ada yang kemurungan, ada yang stres, yang kebimbangan. Duduk dekat rumah PKP, terkurung pun boleh kena anxiety attack. Kan Tuan Haizan Tuan? Itulah dia cabaran-cabaran dan kesukaran yang dilalui. Baik, sebelum kita sesi perbincangan dengan lebih lanjut, mari saya bawakan kepada anda untuk lihat satu rakaman video yang menceritakan tentang kebahagiaan. Thank you.
Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di dalam video tadi, nanti kalau apa kalau nak cerita pasal pandangan-pandangan je, kita berborak-borak pun orang kata boring juga kan. Sambil-sambil tu bolehlah kita sama-sama mendengar ataupun melihat rakaman video tadi tu. Jadi itulah, bila tengok rakaman video tadi tu kan, ini yang kita katakan tadi, kalau tuan-tuan dapat tengok di awal permulaan video, dia adalah orang sekolah, orang kanak-kanak. Sebab tu saya kata kanak-kanak pun sebenarnya berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukan sahaja orang dewasa, bukan sahaja remaja. Kanak-kanak juga sebenarnya mereka mencari apa yang dikatakan dengan kebahagiaan dan sebenarnya apa yang boleh membahagiakan dia. Itu yang tadi rakaman tadi tu tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok seorang kanak-kanak yang hidup dalam keadaan miskin. Macam mana dia rasa dalam keadaan kemiskinan tu pun dia dah rasa gembira dengan kehidupan dia. Tapi pada masa yang sama dia berusaha untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dengan belajar bersungguh-sungguh. Berbanding dengan ayah dia yang tak boleh membaca, tapi walaupun ayah dia tak boleh membaca, tak sekolah tinggi-tinggi, tak pandai, tapi apa yang mendatangkan kebahagiaan kepada ayah dia ialah apabila dia melihat anak dia berjaya. Jadi sebenarnya kebahagiaan ini adalah satu pada saya lah, bila saya melihat culture. Saya berpandangan bahawa kebahagiaan itu juga adalah sebahagian daripada satu set culture. Dia bermaksud dia bukan hanya datang daripada diri kita sahaja. Kebahagiaan itu juga ibarat satu roda tau. Dan kebahagiaan itu sebenarnya dia boleh disebar luaskan daripada diri kita kepada orang lain. Itulah yang saya nampak bila kita cerita tentang kebahagiaan. Sebab bila kita melihat orang lain bahagia, kita terinspirasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Bila kita terinspirasi untuk mendapatkan kebahagiaan, kita akan buat sesuatu supaya kita mencapai kebahagiaan kita. Dan bila kita dah mencapai kebahagiaan kita, pada waktu itulah yang kita katakan kita ada dua pilihan. Sama ada nak menjadikan kebahagiaan itu sebagai kebahagiaan jangka panjang ataupun kebahagiaan itu sebagai kebahagiaan jangka pendek. Sebab pada orang, bila dia kata kebahagiaan jangka panjang, bermaksud dia puas. Dia sangat-sangat puas bila dia dapat capai benda itu. Dia dapat buat sesuatu. Dia itu yang dikatakan sebagai kebahagiaan jangka panjang. Kebahagiaan jangka pendek pula, dia rasa dia dah cukup, dia dah dapat, okey. Tapi dia rasa macam benda tu macam tak ada kepuasan. Dia rasa macam need more, perlukan lagi. Itu yang dikatakan kuasa jangka pendek. Okay, ada soalan, ada yang berpendapat bahawa bahagia perlu dicapai atau perlu dicari dan perlu dicipta. Manakala ada juga yang menyatakan bahagia akan hadir dengan sendiri. Apa pendapat cikgu? Apa pendapat cikgu? Okay, seperti yang saya cakap tadi, sekiranya anda memilih untuk bahagia itu hadir, apakah dia keperluan anda sebenarnya? Jika anda menunggu jodoh untuk hadir baru anda bahagia, dia anda boleh tunggu sampai hadir baru anda rasa bahagia. Tapi sebelum anda menunggu jodoh itu hadir, adakah anda tak bahagia pada masa kini? Itu terpulang balik semula pertanyaan itu pada diri anda. Bermaksud kat sini, bahagia itu jika anda yang cari, jika anda yang tetapkan apakah yang menyebabkan anda bahagia dan anda tunggu benda itu hadir dan baru anda nak rasa bahagia, mungkin anda akan rasa sedih dalam sepanjang kehidupan anda untuk menunggu bahagia anda cari itu. Oleh itu, sentiasa saya berpegang pada bahagia itu kita sendiri yang cipta. Ya, kita boleh mencipta bahagia. Tuhan menjadikan kita sebagai manusia dan emosi itu kita yang menciptanya. Ya, itu saja. Semoga menjawab ya. Itulah. Nur Junaida Ismail, bahagia dari cara kita menerima sesuatu perkara. Kemudian touching, thank you. I think happiness need to be found, people who wait usually end upset. Ni yang Puan Aizah cakap tadi, boleh menjawab soalan yang terakhir aku. Kebahagiaan itu perlu dicari dan kita akan jumpa kalau kita cari. Dan biasanya kalau kita tunggu, sampai bila pun tak jumpalah kebahagiaan tu. Sebab kalau kita nak tunggu je, kita boleh cerita ya, kita. Kalau kita tunggu bermaksud kita nak orang bagi kita kebahagiaan. Kalau macam tu sampai bila pun kita tak bahagia nak menunggu orang bagi kan. Terima kasih atas perkongsian video yang bermanfaat. Terima kasih sama-sama puan. Baik, okey, seterusnya kita beralih sesi perbincangan kita kepada intervensi. So, bila kita cerita tentang intervensi ni,
Maksudnya, apa yang kita boleh lakukan untuk mencapai kebahagiaan sama ada dari segi kanak-kanak ke, golongan dewasa ke, golongan remaja ke. Okey, itu tanpa boleh nak tahu. Sambil tu mungkin ada rakan-rakan yang sedang nak komen. Aku tak ingat salah, boleh teruskan untuk komen. Nanti kita akan baca. Jadi mungkin Cikgu Haiza boleh share semua pada hari ini. Apakah antara aktiviti ataupun teknik ataupun intervensi yang boleh kita lakukan sama-sama, okay, untuk kita mencapai kebahagiaan? Tak dengar suara. Ah, tak dengar suara? Okey, dah dengar. Okey, dah dengar. Okey, Cikgu Aizah, mungkin boleh kongsikan dengan kita apa intervensi yang kita boleh buat, aktiviti yang kita boleh lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Okey. Cerita bahagia pada waktu sukar, ya. Okey, pertama saya ingin menerangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan waktu sukar. Ya, waktu sukar ini adalah berbeza juga kepada setiap individu. Okay, oleh kerana saya adalah guru kaunseling, mungkin saya akan lebih fokuslah bagaimana seorang murid itu merasa sukar dan mungkin juga boleh diaplikasikan dalam kehidupan penonton-penontonnya. Okey, waktu sukar ni bermaksud kita rasa tak tenteram, kita rasa sedih, kita rasa macam apa sahaja yang berlaku pada kita, kita rasa macam tak bahagia, tidak dapat menikmati apa yang sepatutnya kita rasa pada waktu itu. Okey, contohnya macam selepas mungkin selepas PKP ni ada yang keluarga yang mungkin selepas ni selalu bahasa bahagia sebab mendapat makanan yang cukup, mempunyai waktu yang cukup untuk bersama, tetapi sekarang mengalami kesukaran kerana mungkin ibu atau bapa telah pun berhenti kerja ataupun ada di kalangan adik-beradik sendiri dan waktu yang terkurung ini sebelum terkurung lagi dah selalu bergaduh. Ya. Jadi pada waktu sukar macam ni sentiasa bergaduh hingga menimbulkan masalah dalam hubungan adik-beradik. Contoh macam tu. Ya. Jadi waktu sukar itu dimaksud lebih daripada satu minggu anda merasakan jiwa anda tak tenteram. Ya. Jiwa anda tak tenteram pada waktu itu. Jadi bila kita lama kelamaan apabila kita membiarkan perasaan kita untuk berada di waktu sukar itu, kita akan jatuh kepada stres dan juga boleh kepada kemurungan. Jadi, apa yang ingin saya bimbing pada hari ini ialah bagaimana kita boleh mencipta bahagia ketika diri merasa teruk. Ya? Ketika diri merasa teruk tu maksudnya kita merasakan bahawa pernah tak kita rasa macam kita nak menyalahkan seseorang. Tak bestlah keluarga ni, tak bestlah dapat adik macam ni, tak bestlah dapat suami macam ni, tak best lah dapat isteri macam ni, ya. Kita merasakan segala-galanya adalah tak best. Ha. Bila datangnya perkataan tak best, kita merasakan diri kita tak bahagia, tak gembira. Dan bila kita rasa tak bahagia dan tak gembira, kita merasakan bahawa kita lah adalah orang yang teruk kerana sentiasa berada dalam keadaan kesedihan, ya. Macam tu. Jadi, ini adalah ranking emosi kita, ya. Katakanlah kita berada di tahap pertama, bimbang dan sedih. Okey. Emosi ni adalah satu perasaan dan ini adalah satu proses. Boleh tak kita rasa kita bimbang dan sedih tiba-tiba dalam masa 10 minit kita gembira? Tidak, eh? Tidak. Dia merupakan satu proses. Jadi untuk kita bergerak daripada tangga ke bawah iaitu merasa bimbang dan sedih dan kemudian merasa benci dan dendam. Ketiga, marah, risau, kecewa, pesimis, puas hati, optimis, gembira dan akhirnya rasa seronok dan berasa kasih sayang. Itulah dia kebahagiaan. Jadi dia ada banyak cabaran untuk menuju kepada kebahagiaan. Yang mana apabila kita merasakan diri kita berasa dalam bimbang dan sedih dan kita melayan lagi perasaan bimbang dan sedih itu, kita akan bergerak kepada benci dan dendam. Yang mana ianya akan menyebabkan hati makin tidak tenteram, hidup kita semakin sukar, ya. Dan bertukar pula menjadi marah, ya. Perkara-perkara ranking nombor 1 sampai 5 ni, ya, akan menyebabkan anda memilih kehidupan anda semakin tidak
positif. Semakin di dalam keadaan yang teruk. Semakin dalam keadaan rasa macam teruknya hidup aku, teruknya hidup aku. Macam tu. Tapi bila anda berada di dalam emosi bimbang dan sedih dan anda mengalami proses itu dengan positif, anda boleh bergerak ke arah keseronokan dan kasih sayang. Dia umpama satu cabaran ya, untuk kita menggerakkan diri kita. Dan orang yang bertanggungjawab untuk menggerakkan diri kita adalah diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita rasa kita tak suka dengan keadaan suatu tempat itu dan kita nak berubah, adakah kita akan mengubah tempat itu? Tentulah tidak kan? Kita akan mengubah diri kita. Kemana-mana pergi, siapa yang akan ikut kita? Diri kita. Diri kita itu memang di dalam diri kita. Walau di mana kaki kita berada, di dalam keluarga yang miskin, di dalam keluarga yang kaya, di dalam adik-beradik yang teruk, di dalam adik-beradik yang bagus, semua itu adalah diri kita. Kita yang akan membawa diri kita, sama ada mereka masih menyayangi kita atau mereka boleh membenci kita. Kerana diri kita. Ya? Okay. Jadi intervensi kat sini, yang pertama adalah penerimaan. Bagaimana anda menerima diri anda? Okay. Ada orang tak suka dengan diri anda? Jadi perlukah anda berubah? Anda berubah untuk mengikut apa yang orang inginkan pada anda. Katakanlah anda berada dalam keadaan kesukaran di mana keluarga anda sentiasa membenci anda. Ya? Mungkin adik anda di dalam bilik tu, anda ada tiga adik-beradik lah katakan. Dua orang asyik saja je suka menyalahkan anda. Tak ada apa saja perkara yang anda lakukan. Ya? Okey. Anda adalah menerima diri anda yang positif. Ya? Kalau anda rasa perkara itu memang tidak menyalahkan mana-mana, tetapi hanyalah sakit di mata orang itu saja, terima diri anda. Tapi dalam masa yang sama, terima juga pendapat dia. Terima pendapat dia. Terima apa yang orang lain kata. Itu bermaksud anda menerima apa yang dia tak suka pada anda. Itu adalah diri anda. Tetapi anda menerima dan menghormati apakah pandangan dia pada diri anda. Tetapi anda tidak boleh stres hingga nak mengubah diri anda. Itu yang akan menyebabkan anda stres. Ya? Okey. Dan kemudian menerima situasi. Terima situasi bermaksud apa sahaja situasi yang anda berada, anda yang mendefinisikan. Situasi yang anda berada sekarang ini adalah situasi yang mendamaikan, yang membahagiakan, yang menyemakkan fikiran ataupun anda menyampah, anda benci dengan situasi itu. Anda yang menerimanya. Ada setengah orang di dalam satu situasi yang sama, dia merasa gembira. Ada setengah orang akan merasa sedih. Kerana orang yang gembira itu dia menerima bahawa ini adalah kehidupan dia pada masa kini. Pada masa kini. Dan dia harus menerimanya. Tetapi dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengannya. Ada setengah orang merasakan sukar. Dapat tambah sukar kerana tidak dapat menerima kenyataan apa situasi yang sedang dilaluinya. Dia tidak bersama-sama untuk membantu menyesuaikan diri dan situasi itu. Malahan dia bertindak dengan lebih emosional, marah, dendam yang menyebabkan kehidupannya tidak tenteram. Ya? Itu maksudnya. Jadi, penerimaan kita kepada diri kita, orang lain dan bagaimana kita menerima situasi itu akan membawa kita sejauh mana kehidupan kita. Adakah kita nak dalam keadaan tak nak menerima tu, kita masih lagi ditakut lama, kita tak nak terima. Jadi, dia akan menyebabkan emosi kita tidak berkembang ke arah positif. Dia akan menyebabkan kita sentiasa tertanya-tanya bila ke apa akan bahagia. Tetapi, jika anda dapat menerima diri, kekurangan diri, dan dapat menerima teguran orang lain sebagai orang lain punya pendapat tentang diri anda tanpa perlu membenci dirinya, dan menerima situasi anda sekarang, anda boleh untuk bergerak positif ke hadapannya. Itu maksudnya penerimaan itu yang penting. Boleh? Boleh follow Cikgu Azim? Boleh. Okay. Memaafkan diri sendiri. Kita ada 10 test ya yang boleh kita uji untuk kita nak tahu sejauh mana kita memaafkan diri sendiri. Okey. Antara kriteria-kriteria tentang ciri-ciri memaafkan adalah pertama, anda ni sentiasa berada dalam situasi yang menekan. Ya, ini adalah kriteria-kriteria yang saya akan sebutkan ini. Nanti saya akan masukkan dalam slide ya. Kedua, dia sukar memaafkan diri dia sendiri. Ketiga, dia sukar memaafkan orang yang buat salah pada dia. Keempat, dia sentiasa hidup dalam keadaan yang asyik ikut peraturan dengan norma-norma.
Yang kelima, dia sentiasa terkejut jika ada perkara-perkara buruk berlaku. Yang keenam, dia terlampau takut nak bergerak ke masa depan. Ya, dia takut nak berubah. Ketujuh, dia rasa tak selesa bila ada perkara-perkara yang tak sempurna berlaku. Seorang perfectionist lah. Ya. Kelapan, katakanlah ada orang lain lewat. Dia pula rasa terganggu. Apalah dia ni, apalah macam tu. Dia terlampau sangat ikut peraturannya. Kesembilan, rasa rendah diri yang sangat teruk. Kesepuluh, selalu berfikir apa yang orang kata pada kita. Nak buat sesuatu, fikir apa yang orang akan buat pada aku. Okay? Nombor sebelas, anda selalu merasakan bahawa Tuhan melihat anda dan anda selalu bersalah, rasa berdosa sangat dan Tuhan tidak akan memaafkan anda. Antara 11 kriteria yang saya sebut tadi, sekiranya anda ada walaupun sekurang-kurangnya 5 perkara, ciri-ciri tersebut itu menunjukkan anda memang seorang yang sukar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ya? Macam tu. Jadi kita perlukan satu intervensi khaslah untuk anda kalau begitu. Okay? Untuk kes yang biasa, ya, untuk keadaan yang sukar begini, pertama kita kena memaafkan diri sendiri. Kenapa kita kena maafkan diri sendiri? Pertama, kadang-kadang perkara yang kita buat tu, perkara tu yang patutnya kita benci. Tapi bukannya kita benci pada diri kita. Ya? Contohnya anda bawa kereta, anda terlanggar orang. Ya? Sampai orang tu katakanlah jatuh ke sakit. Ya? Macam tu. Anda tidak maafkan diri anda sebab anda telah pun melanggarnya. Okay? Perkara yang anda buat tu adalah salah kerana perkara melanggar adalah salah. Tetapi orang yang melanggar itu, yang tanpa niat itu, anda tahu anda tidak berniat untuk membuatnya. Ya? Bukan anda pernah keadaan mabuk pun, anda mungkin terlanggar macam itu. Dan anda dalam keadaan itu, sekiranya anda melayan perasaan bersalah anda, itu akan mendatangkan trauma pada diri anda dan ini akan menyebabkan kesukaran anda untuk hidup, untuk bergerak. Bergerak dari segi apa? Bergerak dari segi mental dan fizikal. Oleh itu, anda kena belajar untuk memaafkan diri anda bahawa perbuatan anda adalah salah, tetapi anda tiada niat untuk berbuat itu. Anda kena pisahkan antara perkara yang anda buat tindakan yang salah dengan diri sendiri, memaafkan diri anda sendiri. Ya? Okey. Kedua, memaafkan orang lain. Bila kita memaafkan orang lain, itu bukan bermaksud kita setuju dengan apa yang dibuat pada kita. Kita tak setuju. Dan kita dah bagi tahu yang apa yang dibuat pada kita itu, kita tidak selesa, kita tidak suka. Tetapi kita memaafkan. Kenapa kita kena memaafkan? Sebab bila kita memaafkan orang, hati kita akan tenteram. Ada setengah orang, dia rasa tenteram apabila tak maafkan orang. Tapi biasanya kalau dia fikir macam tu, dia maafkan. Tetapi fikirannya dia rasa, di mulut dia saja dia kata dia tenteram. Tetapi dia teringat. Nantilah biar sesuatu perkara berlaku pada dia. Kita mendoakan pula perkara yang buruk pada dia. Dan itu sebenarnya memberikan satu ketidakteraman pada diri kita untuk bergerak dan untuk membuat sesuatu perubahan pada diri kita. Ya. Jadi perkara ini, memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain, akan menentukan bagaimana anda mencipta kehidupan anda selepas ini. Sama ada anda akan gembira ataupun anda akan dibayangi dengan peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan anda tersekat untuk berkomunikasi dan untuk menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Okay. Cikgu Haizah, boleh tak boleh tak kongsikan dengan kita, sebab bila kita cerita tentang nak memaafkan orang lain, nak memaafkan diri sendiri, dua benda tu, okay, memaafkan diri sendiri ni, ramai yang kata, dia macam ni tau. Ramai yang cakap, kenapa saya nak kena maafkan diri sendiri? Saya bukannya ada buat salah apa-apa pun. Itu kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua, bila kita nak memaafkan orang ni bukanlah satu benda yang mudah. Dia mudah nak cakap, tapi susah nak buat. Jadi mungkin Puan Aisha ada sedikit tips macam mana kita nak, pertama, macam mana kita nak memahami sebenarnya yang memaafkan diri sendiri itu semua orang kena buat. Sebab kita nampak itu macam lah, tak ada apa pun, tapi dia memberi kesan kepada diri kita secara dalaman, secara individual. Yang kedua ialah macam mana kita nak belajar untuk mengikhlaskan hati memaafkan orang. Sebab saya rasa yelah, ada orang bila diperlakukan dengan apa sesuatu yang tak baik, dia akan sangat lama untuk ikhlas dan redha untuk memaafkan orang. Jadi apa pandangan kita? Apabila kita memaafkan diri kita sendiri, pertama sekali kita mesti maafkan diri kita sendiri. Ya. Kita kena ingat, pertama, apabila kita melakukan kesilapan, kita adalah manusia normal.
Bila kita merasakan bahawa kita tidak patut melakukan kesilapan, itu adalah satu syarat bahawa kita adalah seorang tidak normal. Ya, dekat situlah adalah kunci kata dia. Maksudnya, semua manusia ini tidak normal. Ya, ada sahaja kesilapan yang orang itu buat. Bila orang lain melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan kita tidak boleh memaafkan dia, okay, dia memang sebenarnya untuk bercakap, tapi dia memerlukan latihan. Dia memerlukan latihan. Mungkin cara bertulis, apabila kita buat sesi kaunseling, ya, kita buat sesi kaunseling, kita akan nyatakan dekat situ situasinya apa. So, klien akan bagi tahu kita situasi apa yang menyebabkan dia tidak boleh memaafkan orang itu. Dan kemudian kita akan bergerak kepada kaedah kedua, kenapa adik tidak boleh memaafkannya. Jadi dia akan menyenaraikan ciri-ciri yang menyebabkan, apa yang menyebabkan dia tidak boleh memaafkan orang itu. Dan yang ketiga, kita akan meminta dia berfikir, apakah perkara-perkara positif yang ada pada orang tersebut? Ya, sekurang-kurangnya satu. Jadi, dia akan memberikan kata-kata positif kepada orang tersebut. Dan kemudian kita akan kembangkan lagi, bagaimanakah penerimaan kita terhadap orang itu sebelum berlakunya situasi-situasi itu. So, dia akan tulis. So, dari situ, kita akan memberikan satu proses bahawa manusia ini berlaku kesilapan. Ada kesilapan. Mungkin satu hari nanti, kita ditakdirkan berada di tempat orang tersebut. So, bagaimanakah perasaan kita apabila orang itu tidak maafkan kita? Ya, mungkin pada masa kita hidup lebih kurang 25 tahun ini, ya, kita tidak melakukan apa-apa kesilapan terhadap orang lain. Itu pada persepsi kita sebab tak ada siapa pun yang datang minta maafkan kita, betul tak? Tapi kita tidak tahu, mungkin ada setengah orang yang memendam perasaan, menyampah dengan kita, sakit hati dengan kita. Kita tidak tahu. Jadi apabila kita melakukan proses-proses lima perkara ini, ya, kita mengenal pasti apa yang telah orang itu lakukan pada kita. Kedua, kita kenal pasti apakah dia ciri-ciri positif yang pernah ada pada orang itu sebelum dia bergaduh dengan kita. Dan juga, apakah dia ciri-ciri positif yang ada pada orang itu pada orang lain. So, dari situ, kita akan menjalankan intervensi supaya klien itu sentiasa merasakan bahawa perkara-perkara ini satu proses pembelajaran melakukan kesilapan. Untuk dia redha dan memaafkan orang lain supaya pada satu hari nanti apabila proses itu pula berlaku pada diri dia, dia boleh faham bagaimana cara untuk memaafkan orang lain. Ya, semoga menjawablah ya Cikgu Hazim. Sangat bagus. Okey, kita akan bergerak kepada tempat seterusnya. Bersyukur. Bila kita kata bersyukur ini, kita rasa macam biasanya bila sebut pasal bersyukur, kita mesti bersyukur dengan diri kita, kita mesti bersyukur dengan apa yang Allah telah kurniakan pada kita, ya. Tetapi sebenarnya apabila kita menerima pujian daripada seseorang juga, kita tidaklah bersyukur. Kita pernah dengar tak macam katakanlah ada orang puji kita, sedapnya masakan yang kamu buat. Dan biasanya kita ni kan selalu sebut, yang ni tak rajin lah, ataupun taklah yang ni. Kita akan menangkis apa saja pujian orang bagi, sehinggalah kita akan merasakan bahawa kita tidak layak menerima pujian itu. Kita jarang dengar orang kata, sedapnya makanan kamu, dan kita kata, ya ke, terima kasih. Selalu tak macam tu Cikgu Aziz, jarang kan? Even kalau orang kadang-kadang kata kita, cikgu hebatlah, ya ke, tak adalah. Kita akan sebut, tak adalah dulu. Sebenarnya menerima pujian tu, ya, adalah satu perkara yang positif untuk diri sendiri. Bila orang kata okay, terima kasih, kita bakal cakap terima kasih. Bila orang kata adakah kita terima kasih kerana ada seorang yang telah membantu saya, cikgu baguslah cikgu, cikgu telah memberikan saya bantuan apa. Orang sebut pujian saja, kita harus cakap terima kasih dahulu. Sebab apa? Ia akan meningkatkan lagi self-esteem kita. Dan sebenarnya ianya memberikan satu connected kepada orang yang mengucapkan kata-kata pujian itu. Sebab orang nak mengucapkan kata-kata pujian ini biasanya dia menghargai kita. Jadi bila dia menghargai kita, kita sepatutnya grab dia punya kata-kata itu sebagai satu perkara yang positif, dan kita kembalikan kata-kata terima kasih supaya dia merasa seronok bahawa dia telah memberikan satu kata-kata yang baik dan kita membalas dengan baik-baik. Faham tak Azian? Cuba kata macam kadang-kadang kita tak rasa tau bila kita yang tidak memuji orang. Kan? Katakanlah orang asyik puji kita je dan kita asyik cakap je. Tapi bila katakanlah kita yang memuji orang, baguslah, cantiklah kamu buat ni. Lepas tu orang pun kata, tak adalah, yang ni biasa je, orang tu lagi cantik. Kita rasa macam apa? Macam, aku ni salah puji ke? Faham tak? Ya, faham. Kita pula rasa masa kita bagi pujian tu, kita rasa macam,
dia tak terima lah macam tu agaknya aku salah cakap ke. Jadi orang yang nak bagi pujian tu pun dia akan rasa macam, ya aku dah salah cakap ke macam tu ya. Jadi sebenarnya sebab salah ya. Jadi satu-satu pengajaran yang saya dapat adalah salah satu daripada tanda kita bersyukur adalah kita terima pujian tu. Dan yang paling penting dalam hidup kita ni yang memperkayakan daripada nilai air budi apa ni budi bahasa kita ni adalah bila kita sendiri yang memberi pujian pada orang. Ya, macam bagi salam, orang tu bagi salam dulu kan, tapi dari segi aspek pujian, bila kita bagi pujian pada orang, ia adalah salah satu daripada elemen kita kaya. Kita kaya apa? Kita kaya dengan nilai-nilai menghargai orang lain. Macam tu. Sebab kan kita bagi pujian ke orang, apakah yang orang rasa? Apa orang rasa bila kita bagi pujian? Orang rasa seronok kan? Kena bagi rasa seronok. Bila rasa dihargai, value add on. Bila rasa dihargai, dia ada satu connected emosi dengan orang tersebut. Yeah? Dia akan rasa macam, orang ini menghargai aku. Faham tak ya? Macam tu. Bayangkanlah walaupun kita duduk dalam satu kelas, katakan, yeah? Kita ada kawan baik, tapi kawan baik kita tidak pernah menghargai kita. Tak pernah cakap terima kasih, tak pernah bagi kata-kata pujian. Tapi kelas sebelah lah katakan, jarang jumpa. Tapi saya cakap, terima kasih tau bagi aku pinjam buku. Terima kasih tau. Dan kita punya emosi kita connected dengan orang tu. Sebab dia memberikan kita rasa bahagia, rasa seronok. Macam tu. Ya, macam tu. Jadi bila kita dapat pujian, kita juga kena pandai juga untuk memberi pujian pada orang, ya, supaya kita rasa bahagia dengan cara kita sendiri. Ya, walaupun mungkin kadang kita sukar, tetapi katakanlah anda berada dalam keadaan rumah yang serabut dan apa benda macam tu, tapi anda membiasakan diri memberi pujian. Terima kasih adik ambilkan abang air. Terima kasih Along ambilkan akak sudu. Benda kecil, tetapi bila sebut terima kasih, dia rasa dihargai bahawa dia membuat sesuatu yang membuatkan kita rasa seronok. Dan anda boleh nampak senyuman itu di muka dia. Tidakkah itu anda rasa bahagia? Ya, jadi walaupun keadaan rumah itu berserabut, tetapi kita kayakan dengan kata-kata pujian, dia akan mendatangkan kedamaian. Ya, yang penting sekali adalah puji diri sendiri juga. Puji diri sendiri maksudnya macam bicara positif. Ya, kita panggil self-talk. Dalam kaunseling kita panggil self-talk. Ini biasanya untuk kes-kes orang yang memang mempunyai sifat kendiri, dia selalu menyalahkan diri dia sendiri dan dia susah untuk mengembangkan minda dia ke arah yang positif. Yang ni kita memang akan ada intervensi khas. Jadi dalam latihan pemikiran rasional saya, biasanya saya akan latih klien tu untuk setting dekat minda dia puji diri, puji diri. Macam mana cara kita buat? Setiap hari dia kena tulis satu kata-kata positif tentang diri dia sendiri. Supaya kita nak naikkan dulu dia punya keadaan sedar bahawa dia seorang yang hebat, dia seorang yang berfungsi dan dia adalah seorang yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Sekiranya kita tak dapat naikkan lagi dia punya self-esteem tu, dia susah untuk mencari bahagia dengan orang lain. So dekat sini, intervensi yang kita akan lakukan oleh ialah masukkan kata-kata positif dalam diri dia. Dia tak mampu buat sendiri. Anda tak mampu buat sendiri ya, sekiranya anda tidak ada diawasi oleh guru kaunseling. Apa yang kita buat adalah kita latih anda melalui journal ataupun teknik pemikiran tiga jalur tu, puji diri sendiri. Hari ni satu, besok dua, tiga. Kita naik-naikkan sehinggalah dalam satu bulan, dia dah boleh mengenal pasti apakah perkara-perkara positif yang dia buat yang memberikan manfaat pada diri dia dan dia sedar bahawa dia telah buat sesuatu yang menggembirakan diri dia. Pada masa ini, nanti baru dia faham. Ya? Sekarang ni dia tak faham. Dia rasa macam segala-gala benda yang berlaku pada dia, 90% adalah benda yang teruk. Alah cikgu, 1% ni je yang saya bagus. Tak, itu pun cikgu cakap bukan apalah cikgu ni yang macam tu kan. Tak, jadi kita kena latih. Macam mana cara nak berlatih? Anda sendiri boleh buat ya. Setiap hari sebelum tidur ataupun waktu anda bangun pagi, anda tulis kata-kata positif apa yang anda ingin buat dalam hidup anda. Pada hari itu, kita bukannya nak bahagia bagi masa panjang. Setiap hari kita cipta rasa bahagia tu. Bila setiap hari kita cipta rasa bahagia tu, dalam masa yang sama, setiap hari kita buat lama-lama, selama-lamanya lah kita akan rasa bahagia. Even kalau ada situasi yang sukar berlaku pada hidup kita, kita selit satu juga kata positif. Contohnya, Ahmad telah tinggalkan aku. Tapi bersyukur sebab aku tak ikut dia. Kalau tidak, bicara positif itu adalah sesuatu yang akan mengembirakan anda balik
Kerana bila anda senyum, hormon endokrin anda pada hormon transmitter anda akan memberikan satu rangsangan bahawa kata-kata positif akan menghasilkan pemikiran yang positif. Yang penting sekali adalah emosi anda yang positif, ya. Begitu jugalah dengan orang positif dengan orang sekeliling. Boleh Aziz? Boleh ya? Boleh. Okey. Kata-kata yang menarik untuk kita rasa bersyukur. Okey, gembirakan diri. Punca kata utama di dalam bahagiakan diri anda pada waktu yang sukar. Okey. Macam saya sebut tadi, kita ada 10 tangga tu. Yang penting macam mana kita nak bergerak sampai ke kegembiraan itu. Yang mana lepas gembira, bahagia. Ya. Kita konfront kerisauan kita. Sebenarnya kita tak gembira sebab apa? Apa yang kita risaukan? Apa yang menyebabkan kita rasa tak bahagia? Jadi, bila kita, okay, dalam sesi kaunseling biasanya bila kita buat petak ni, petak pertama, petak risau, sebelah ni adalah petak yang kita konfront klien itu. Apa yang menyebabkan anda gembira? Katakanlah, saya tak gembira je, saya tak bahagia. Kenapa rasa tak bahagia? Sebab mak saya selalu tak bagi duit kat saya. Mak saya ni salahkan saya. Mak saya suka bagi adik aja duit. Banyak pula tu, saya sikit aja. Dan kita akan konfront dia, tapi konfront ni kita tak boleh buat dengan lisan saja. Tulis. Bila tulis, dia dapat tengok apakah sebenarnya yang merisaukan dia. Pertama, dia risau sebab dia rasa bahawa dia sudah tidak disayangi. Sebab apa? Sebab hanya kerana duit yang diberikan kepadanya lebih kurang daripada adiknya. So, dia dah memberi definisi di situ. Bila kurang, maksudnya tidak dihargai. Tidak dihargai maksudnya dibenci. Dibenci maksudnya dia tidak gembira. Nampak tak bagaimana emosi itu memproses pemikiran kita menyebabkan kita sendiri berasa tidak bahagia dan kita lagi menyukarkan keadaan itu dengan cara apa? Dengan cara dendam. Jadi terus malas nak layan adik. Kedua, rasa menyampah, berkurung dalam bilik. Dan kemudian kita tak sedar tau bila 2-3 hari kita buat macam tu, dah berlama 1 minggu, 2 minggu, orang pun menyampah anda, orang tidak layan anda. Ya, jadi kehidupan anda semakin sukar. Semakin sukar sebab apa? Sebab anda rasa suatu keluarga tidak menyukai diri anda. Bila kita pergi-pergi baik semula kepada titik pertama, anda sendiri yang tidak rasional dengan kehidupan anda sendiri. Bagaimana anda mengembangkan emosi-emosi negatif anda menyebabkan keadaan semakin sukar pada diri anda. Ya. Jadi perkara pertama adalah sayangi diri. Apa sahaja yang orang buat, ya, pertama sekali anda kena fikir apakah emosi yang anda nak pilih. Sekiranya anda lihat, contohnya saya tadi lah, sekiranya anda melihat mak asyik bagi duit banyak-banyak pada adik, jika anda memilih emosi itu sebagai emosi yang gembira, anda akan berkata, kesiannya adik, biasanya baguslah dia dapat duit sebab, so apa ni, baguslah dia dapat duit, so dia dapat angkakan lagi banyak daripada aku. Aku dapat banyak ni cukup. Bila anda memilih emosi itu gembira, maka anda akan gembira dan anda akan bahagia. Dan anda akan melayan adik anda dengan baik. So, sama-sama akan rasa gembira dan seronok sebagai adik-beradik. Tapi bila anda memilih emosi sakit hati, dengki, anda akan rasa semakin marah pada adik. Anda akan menyampah pada mak. Ya? Dan mungkin juga anda akan merasa geram dengan ayah sebab ayah pula backing mak. Dan ini akan mengganggu proses-proses anda untuk menggembirakan diri anda sendiri. Ya? Oleh itu, memang emosi itu sendiri pertama sekali yang akan efek kepada kebahagiaan diri anda. Boleh ya Hazim? Ya? Boleh. Okey. Jadi di sini kesimpulannya adalah jika anda merasa sedikit kelegaan hari ini, besok lagi sedikit, sebenarnya itu sudah cukup. Sebab apa? Dia tidak membawa kita semakin menjunam ke arah sengsaraan, kesukaran. Tetapi bila anda lega sedikit, tangga tu akan naik sikit. Rasa lega lagi, naik lagi. Macam mana tadi ya, macam tadi ada seorang yang bagi komen tadi, bagaimana nak rasa bahagia dalam jangka masa yang panjang. So ini adalah prosesnya. Proses ini tidak boleh berhenti. Ini tidak boleh berhenti prosesnya. Kamu kena sentiasa berlatih diri anda. Ya, sebab kita otak kita ni, emosi kita ni perlu dilatih. Kita bukan robot eh. Ya, kita boleh latih. Kenapa kita perlu latih? Sebab kita sini tak mampu untuk mengawal emosi kita nak marah tu. So kita kena latih supaya tak marah. Ya, macam tu. Jadi bila satu proses, dia akan menyebabkan setiap hari kita akan merasa lega, lega, lega dan kita akan merasa
gembira, dan itu sudah cukup sebenarnya. Ya, supaya asalkan dalam satu hari itu anda tidak merasa stres dan anda melayan lagi stres anda, hingga menyebabkan anda berada dalam keadaan yang sukar nanti. Okay. Jadi kesimpulannya dari saya, ini adalah penerimaan diri, memaafkan, bersyukur, hidupkan hari anda tu maksudnya kan, pada hari ini anda nikmati apa sahaja yang anda buat. Ya, jangan tunggu esok mesti aku bahagia. Lepas PKP ni baru aku rasa bahagia. Anda menangguhkan rasa bahagia anda. Ya, jangan kali-kali memberikan satu KPI. Aku akan rasa bahagia jika. Aku akan rasa bahagia jika. Aku akan rasa bahagia jika. Ayat itu adalah ayat yang menangguhkan kebahagiaan anda. Ya, jangan tangguhkan. Aku rasa bahagia sekarang kerana aku ada di dalam rumah. Aku rasa bahagia sekarang kerana aku berada, aku punya kerja. Cari perkara yang boleh menggembirakan anda dan memberikan anda satu kata kunci untuk anda rasa bahagia. Jangan menangguhkan sekali-kali rasa bahagia anda. Ya? Dan yang tadi, gantikan kebimbangan dengan kebaikan dan kasih sayang. Dan yang penting sekali adalah gembirakan diri sendiri. Sebab tidak ada siapa yang akan menggembirakan anda. Sebab orang pun tak tahu apa yang membuatkan anda gembira. Kadang-kadang orang lain nampak kamu ada boyfriend yang handsome, yang kaya tapi kenapa tak gembira. Gembira itu ada definisi dalam diri anda. Jangan sekali-kali meletakkan KPI apa yang menyebabkan anda bahagia. Nikmati hari anda dan positifkan tentang apa sahaja yang ada di sekeliling anda. Ya? Itu sahaja dari saya.